Oke, rekan-rekan, ini ada konsumen New Mega Pro 2010 yang monoshock. Dia kalau hanya oli shockbreaker pada bagian kanan dia keluar. Kita langsung cek saja ke motornya. Nah, ini adalah motornya. Sudah kita bongkari sedikit. Nah, ini ya rekan-rekan, ini dia keluar oli dari shockbreaker ya, ini ya. Ini solusinya kita harus bongkar dan kita ganti ini hasil shocknya ini. Karena kita copot dulu ya rekan-rekan. Kita copot dan kita bongkar dulu dia. Sampai nanti rekan-rekan. Oke, kita pasang dulu. Untuk pemasangannya yang ada per bulatnya ini warna putih, ini posisinya di dalam ya. Yang ada per warna putih dan ada lekukan panjang, ini posisinya di dalam. Kalau yang ini, yang kecil rata ini posisinya di luar gini ya. Kita tekan dulu sampai dia masuk ya. Sampai dia mentok. Nah, kemudian ini kita pasang pengancingnya ini ya, kayak gini pengancingnya. Pasang di sini.